شق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، kita melanjutkan pembahasan buku Ringkasan Kaidah dan Adab dalam Memahami Khilaf di Tengah Umat. Dan kita alhamdulillah sudah menyelesaikan 10 kaidah di dalam memahami khilaf. Dan kita insyaallah akan masuk di adab-adab dalam khilaf. Dan adab-adab dalam memahami khilaf, yaitu dalam kita berbeda dengan orang lain, itu nanti ada adab-adab yang perlu kita jalankan. Dan saya sebutkan ada 10 adab bagaimana ketika kita itu berbeda pendapat dengan orang lain, bagaimana adab-adab kita. Dan ini perlu saya ingatkan kembali, tulisan ini sudah saya tulis 10 tahun yang lalu. Ini bukan tulisan yang saya tulis karena masalah-masalah yang baru muncul sekarang, bukan. Ini sudah 10 tahun yang lalu saya tulis dan sudah saya dorongkan di Pekalongan di awal kedatangan saya. Dulu sempat dipotokopi juga, dicetak, kemudian dikaji. Sehingga itu bukan masalah yang baru, pembahasan kita ini sudah 10 tahun yang lalu. Sekarang kita masuk ke adab yang pertama. Yang pertama kita sebutkan, orang-orang yang berkecimpung dalam khilaf, maksudnya itu orang yang berbeda pendapat. Siapa yang dia itu masuk dalam khilaf harus mengetahui pembagian masalah dilihat dari cara menyikapi pendapat orang lain. Apakah harus dibantah dan diingkari dengan keras atau tidaknya? Yaitu maksudnya di sini, ketika kita itu sedang khilaf dengan orang lain, kita berbeda pendapat dengan orang lain, maka kita itu harus mendudukkan masalah itu. Masalah yang kita khilafkan itu masalah apa sih sebenarnya itu? Kita dudukkan. Apakah itu nanti masuk masalah yang boleh orang lain itu disesatkan? Yaitu orang yang berbeda dengan kita itu kita sesatkan. Atau masalah itu tidak boleh saling menyesatkan, tetapi boleh saling mengingkari. Dan kalaupun boleh mengingkari, itu pun nanti ada masalah yang boleh mengingkari dengan keras, walaupun masih kita anggap ahlus sunnah, atau masalah yang tidak boleh diingkari dengan keras. Sehingga masalah itu macam-macam, harus kita dudukkan dulu. Tidak setiap perbedaan itu orangnya harus kita sesatkan. Orang yang berbeda dengan kita itu kita sesatkan, kita keluarkan dari ahlus sunnah, dicap sebagai orang yang bukan salafi dan yang lainnya. Maka setiap kita berbeda pendapat itu kita dudukkan, ini masalah apa yang kita khilaf, ini masalah apa ini. Maka di sini saya sebutkan para ulama seperti Syaikhul Islam Ibnu Qayyim, Muhammad bin Abdul Wahhab dan yang lainnya membagi masalah itu menjadi 3. Ini pembagian saya menjadi 3 itu lebih rinci daripada tulisan yang sebelumnya saya tulis, yang kemarin dekat-dekat saya tulis tentang pembagian usul dan furu'. Walaupun sama, cuma kalau yang di sini saya bagi menjadi 3 itu lebih rinci. Tapi saya punya tulisan juga namanya usul dan furu'. Dan itu sama pembahasannya, enggak ada bedanya. Cuma kalau pembagian di buku ini lebih rinci. Jadi intinya masalah yang dikhilafkan itu, kalau kita berbeda pendapat dengan seseorang, masalah yang kita khilafkan itu nanti ada 3 macam. Masalah yang kita khilafkan itu ada 3 macam. Yang pertama dinamakan dengan al-masail qat'iyyah.
permasalahan yang fundamental, yaitu merupakan pondasi dalam agama kita. Ini masalah yang pertama. Siapa yang menyelisih ini, maka orang itu kita sesatkan. Orang itu kita cap sebagai ahlul bidah, kita keluarkan dari ahlu sunnah wal jamaah. Jika menyelisih masalah, dinamakan dengan qat'iyah. Atau kalau dalam tulisan saya namanya usul. Usul ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua dinamakan dengan masail khilafiyah. Masalah-masalah yang dikhilafkan oleh para ulama. Dan masalah khilafiyah itu sebagian ulama mengatakan itu masalah kuno. Yaitu masalah yang khilafnya itu sudah ada sejak zaman salaf. Sahabat berbeda, tabi'in berbeda, tabi'ut tabi'in berbeda, sampai khilafnya itu di zaman kita. Itu namanya masail khilafiyah. Dalilnya ada enggak? Semuanya ada dalil. Semuanya dalil dan ulama-ulama kita sudah membahas itu. Terus bagaimana yang kita kerjakan? Yang kita kerjakan itu toleransi. Kita boleh menguatkan pendapat A, melemahkan pendapat B, boleh. Tetapi tidak boleh kita itu saling menyesatkan. Terus apa yang harus kita kerjakan? Yang kita kerjakan itu toleransi, menghormati pendapat yang lain, walaupun tetap kita itu memilih pendapat kita sendiri yang kita kuatkan. Ini masalah yang dinamakan dengan masalah khilafiyah. Kemudian yang ketiga nanti dinamakan dengan masail ijtihadiyah. Masalah ijtihadiyah. Kalau masalah ijtihadiyah itu masalah baru yang ulama salaf enggak membahas. Sehingga masalah itu zaman Rasulullah enggak ada, zaman sahabat enggak ada, zaman tabi'in enggak ada. Setelah itu muncul di zaman kita misalkan. Sehingga apa? Sehingga kita cari dalilnya enggak ada gitu. Masalah-masalah baru yang enggak ada dalilnya. Bagaimana kalau seperti ini? Kalau seperti ini tidak boleh saling mengingkari. Tidak boleh saling mengingkari, saling membantah, saling mengingkari tidak boleh, memaksa kamu harus ikut pendapat saya enggak. Kita dalam masalah ini lebih fleksibel. Nah, berarti di sini kalau kita perhatikan di sini berarti kita lihat masalah itu nanti tiga, ada tiga macam. Ada yang dinamakan dengan masail qat'iyah, masalah-masalah yang itu masuk dalam perkara yang qat'i. Qat'i itu yakin kebenarannya. Kemudian yang kedua masail khilafiyah, yaitu permasalahan yang sudah zaman dulu dikhilafkan oleh para ulama, semuanya punya dalil masing-masing. Kita baca dalil mereka, kemudian kita rojekan dan kita boleh saling mengingkari, membantah boleh. Kemudian yang ketiga masalah-masalah yang dinamakan dengan ijtihadiyah, masalah-masalah baru yang zaman dulu enggak ada. Zaman dulu enggak ada, sehingga kita cari dalil pun enggak ada. Mau yang menetapkan maupun yang mengingkari, semuanya enggak punya dalil. Itu dinamakan dengan masalah ijtihadiyah. Sebagian mengatakan menyamakan antara khilafiyah dan ijtihadiyah itu sama. Sebagian ulama seperti itu. Tetapi sebagian membedakan. Sebagian membedakan, lah kita di sini berjalan bersama ulama-ulama yang membedakan. Kalau disamakan, misalkan kalau khilafiyah dan ijtihadiyah itu sama, maka berarti masalah itu cuma kita bagi jadi dua. Maka kita kenal dalam pembahasan saya itu namanya usul dan furu'. Namanya usul dan furu'. Usul itu yang enggak boleh khilaf, furu' boleh khilaf. Tetapi kalau kita di sini di buku ini saya berjalan bersama ulama-ulama yang membagi menjadi tiga. Yaitu apa? Yang khilaf itu, yang boleh khilaf itu ada dua macam. Yang pertama, masalah khilaf yang sudah ada sejak zaman dulu, sudah kuno masalahnya itu. Kemudian yang kedua, masalah khilaf yang ada cuma zaman sekarang, zaman dulu enggak ada. Nah, itu namanya masalah ijtihadiyah. Kira-kira tengkar ya. Jadi pembagian ini kita bagi menjadi tiga itu secara rincinya. Secara rincinya. Walaupun saya punya tulisan yang kemarin kita share itu dibagi menjadi usul dan furu' sama saja. Masalahnya sama saja, cuma nanti yang menjadi perbedaan itu masalah furu' itu ada berapa? Kalau di pembahasan yang di sini yang saya sebutkan di sini ada dua. Ada masalah khilafiyah, ada masalah ijtihadiyah. Jadi khilafiyah ijtihadiyah itu sama enggak? Sebagian ulama menyamakan sama, ijtihadiyah ya khilafiyah. Ada yang mengatakan beda. Nah, bedanya seperti yang kita sebutkan ini. Setelah itu kita kaji sedikit masalah-masalah ini. Berarti ada tiga permasalahan. Sehingga maka kalau kita itu khilaf, saya dengan si orang lain, kita berbeda pendapat, maka kita itu harus dudukkan dulu ini masalah masuk di mana ini.
ini masuk di masail qat'iyah atau masuk di khilafiyah atau masuk di ijtihadiyah. Sehingga harus kita dudukkan. Kenapa? Karena semuanya itu ada porsinya masing-masing. Bagaimana kita boleh menyesatkan atau kita boleh mengingkari atau kita itu harus saling menghormati, itu semuanya ada, masalah-masalahnya itu ada. Kita masuk yang pertama, pembagian yang pertama, al-masail qat'iyah, masalah-masalah yang qat'i. Qat'i itu apa? Qat'i itu yang dalilnya itu pasti, sudah dalilnya itu paten, enggak boleh diganggu-gugat. Itu namanya masalah-masalah yang qat'iyah. Maka itu nanti dimasukkan nanti para ulama dalam masalah-masalah yang fundamental, fundamental dalam agama kita. Dan biasanya masalah qat'i itu, masalah-masalah yang qat'i itu nanti dilihat dalilnya. Masalah-masalah qat'i itu dilihat dalilnya. Dalilnya itu nanti tiga. Masalah qat'i itu dalilnya tiga. Yang pertama, dalilnya itu ayat Al-Quran yang sudah jelas tafsirnya, nggak ada khilaf di antara ulama akan tafsirnya ayat itu. Jadi dalilnya itu apa? Al-Quran yang tafsirnya itu nggak ada khilaf, sepakat ulama dalam masalah itu. Jadi tidak ada khilaf dalam masalah tafsirnya. Contohnya misalkan kita mengatakan Allah telah berfirman wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Allah sampai datang keyakinan. Keyakinan ini apa ini? Sampai datang keyakinan itu apa? Kalau orang-orang sufi yang ekstrim, mereka mengatakan yakin itu ma'rifat. Berarti kita itu wajib menyembah Allah sampai kita itu ma'rifat. Kalau sudah ma'rifat, maka gugur kewajiban ibadah kita, sehingga boleh berzina, boleh minum khamr, tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Kalau sudah sampai tingkatan ma'rifat, karena yakin, yakin itu kan pengetahuan secara pasti. Kita katakan Anda menyimpang, sesat Anda itu. Kenapa? Karena nggak ada khilaf di antara ulama bahwa yakin itu artinya kematian. Sembahlah Allah sampai datang kematian. Maka siapa yang menafsirkan ayat ini dengan tafsir selain kematian, maka ini masalah qat'iyah. Maka orang itu sesat, menyimpang. Dia keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jadi masalah-masalah yang qat'i itu dalilnya jelas, tegas, ayatnya itu paten tafsirnya itu. Nggak ada khilaf dalam tafsirnya di antara ulama-ulama ahli tafsir. Kemudian yang kedua, dalilnya kedua itu hadisnya itu mutawatir. Yaitu hadisnya itu jumlahnya banyak sekali. Contohnya misalkan, saya contohkan misalkan mengusap sepatu. Mengusap sepatu bagi orang yang pakai sepatu kemudian berwudu, enggak harus melepas, boleh mengusap. Kalau orang musafir itu diberikan keringanan 3 hari 3 malam tidak melepas sepatu boleh. Kalau orang yang mukim sehari semalam. Hadis yang menjelaskan masalah mengusap sepatu itu lebih dari 26 sahabat yang meriwayatkan. Berarti apa? Banyak sekali sahabat. Itu baru sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu jumlahnya banyak sekali. Hadis yang jumlahnya itu rawinya banyak sekali, ini namanya mutawatir. Mutawatir itu sudah sampai tingkatan yakin, itu namanya mutawatir. Kabarnya itu sudah sampai tingkatan yakin. Contohnya gini. Ada orang dia enggak pernah pergi haji. Tidak pernah umroh, enggak tahu Ka'bah, enggak pernah melihat Ka'bah. Belum ada televisi misalkan itu. Tapi apa, setiap tahun itu ada orang pulang haji ngabarkan, oh saya kemarin lihat Ka'bah bentuknya seperti ini. Tahun depan datang rombongan lagi, banyak orang mengatakan saya juga lihat Ka'bah bentuknya seperti ini. Informasi itu datang banyak sekali. Pasti dia itu apa? Yakin berarti di Mekah itu ada Ka'bah, walaupun enggak pernah melihat. Kenapa? Karena informasi itu datangnya itu banyak sekali. Itu namanya berita yang mutawatir. Ya faham ya, terkabar ya, berita yang mutawatir. Berita mutawatir itu apa? Yang menyebutkan berita itu, yang membawakan itu jumlahnya banyak dari generasi ke generasi. Itu namanya mutawatir. Kemudian yang ketiga, dalil yang ketiga dalam masalah qat'iyah itu dalilnya ijma. Ijma, ulama sepakat, enggak ada khilaf. Sampai banyak yang menukilkan masalah ini, ulama sepakat dalam bab ini, ulama sepakat dalam bab ini. Nah, itu namanya masalah-masalah qat'iyah. Jadi masalah-masalah qat'iyah ini masalah yang dalilnya itu pasti, tidak ada keraguan. Lah kenapa? Karena ayatnya jelas, hadisnya mutawatir, kemudian ada penukilan ijma di kalangan para ulama. Saya katakan di sini yaitu masalah-masalah yang sudah mutawatir dan menjadi pondasi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Biasanya, nanti kalau kita banyak belajar lagi, masalah-masalah ini qat'iyah itu nanti dikumpulkan oleh para ulama.
Ulama-ulama itu mengumpulkan masalah-masalah yang sudah jelas sekali seperti ini dikumpulkan, nanti dimasukkan dalam kitab pondasi akidah mereka. Sehingga nanti Imam Ahmad karena kitab namanya Usulus Sunnah, pondasi akidah. Walaupun dibahas juga dalam kitab itu masalah fikih, yaitu masalah mengusap sepatu. Kemudian juga ulama-ulama banyak seperti Syekhul Islam karena kitab namanya Aqidah Wasithiyah. Bahkan Syekhul Islam itu memperingatkan, mengingatkan masalah ini sepakat ulamanya itu di sini, khilafnya di sini. Itu beliau sering mengatakan seperti itu. Contohnya misalkan masalah Uthman bin Affan dan Ali. Antara Uthman dan Ali itu ada masalah yang menjadi usul, menjadi pondasi akidah sunnah, sepakat tidak ada khilaf, yaitu berkaitan dengan khilafah. Siapa yang berhak menjadi khalifah? Sepakat ulama al-sunnah yang berhak menjadi khalifah itu Uthman, kemudian baru Ali. Tapi ada masalah yang lain, kata diingatkan sama Syekhul Islam, ada masalah lain yang itu khilaf, yaitu masalah apa? Afdholiyah. Siapa yang lebih utama antara Uthman dan Ali? Jumhur ulama mengatakan Uthman lebih utama daripada Ali, tapi sebagian ulama-ulama Irak mengatakan Ali lebih mulia daripada Uthman. Jadi fahami, berarti dalam masalah Uthman dan Ali itu ada masalah yang disepakati oleh ulama, yaitu masalah siapa yang berhak menjadi khalifah, dan ada masalah yang dikhilafkan, yaitu masalah siapa yang paling mulia di antara mereka berdua. Dan itu diingatkan sama saya, maka itu nanti masalah-masalah qat'iyah ini nanti para ulama itu mengumpulkan di kitab-kitab akidah mereka. Lalu bagaimana hukumnya masalah ini? Saya sebutkan setelahnya, orang yang menyelisihi masalah ini harus diingkari dengan keras, disesatkan, yaitu boleh disesatkan orang itu, dikeluarkan dari deretan Ahlussunnah, berarti dia sudah bukan Ahlussunnah lagi, dan menjadi ahlul bidah, boleh dijuluki sebagai orang yang menyimpang, orang ahlul bidah, itu boleh. Kemudian saya sebutkan ini, bahkan boleh dihukum dengan hukuman yang keras, bukan hanya dijuluki saja, bahkan bisa dihukum dengan fisiknya itu, dipenjara, dibunuh, digantung, penggal lehernya, itu boleh. Maka saya katakan di sini, bahkan boleh dihukum dengan hukuman yang keras seperti bunuh, dicambuk, dipenjara, dan dikucilkan. Tapi hukuman tersebut yang menjalankan hanyalah penguasa. Ini fahami, jadi hukuman itu ada dua. Ada hukuman bersifat-sifat saja, yaitu hukuman berupa sifat, disifati. Dia itu bukan ahlu sunnah, dia itu ahlu bidah. Ini kalau kita bisa seperti itu, enggak apa-apa. Kemudian yang kedua, hukuman fisik, dicambuk, dihukum gantung, dihukum mati, maka itu yang menjalankan penguasa, enggak boleh kita. Demikian juga apa? Boikot. Memboikot, kemudian menutup kajian, misalkan membubarkan, sebelah itu tugasnya pemerintah, bukan tugasnya kita. Tapi saya ingatkan di sini, ini semuanya ringkasan dari semua kaidah, ini kaidah-kaidah penting yang saya sebutkan itu. Dan dilakukan dengan syarat jika Ahlussunnah kuat dan mempunyai pengaruh. Jadi misalnya gini, Mas Fahmi ini. Ini sebenarnya panjang pembahasan, tapi saya ringkaskan. Bagaimana sikap kita dengan ahlul bidah? Kalau jelas-jelas ini ahlul bidah, apakah kita itu harus keras kepada mereka sehingga kita boikot, kemudian kita tahzir, kemudian kita hajar dan yang lainnya? Maka nanti Syekhul Islam menyebutkan masalah muamalah kita dengan ahlul bidah itu dilihat kekuatan ahlus sunnah di zaman itu dan lemahnya. Jika ahlus sunnah itu kuat, maka sikapnya itu keras kepada ahlul bidah. Seperti zamannya Imam Malik. Zamannya Imam Malik diusir itu orang-orang ahlul bidah itu. Kenapa? Karena ketokohan beliau itu. Sehingga masyarakat itu ketika mendengar Imam Malik mengatakan A, semuanya ngikuti. Tapi ketika ahlus sunnah itu lemah, bahkan ahlus sunnah itu minoritas, maka yang terbaik itu taklif, mendekati ahlul bidah. Seperti zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, zamannya Syekhul Islam. Syekhul Islam juga zamannya lemah, walaupun apa, tetap bantahan itu ada, tapi bukan sikapnya keras. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu pernah beliau itu ceritanya itu dipukuli sama jadi musuhnya beliau lah, ada seorang musuhnya beliau benci sekali sama Syekhul Islam, akhirnya ngarahkan murid-muridnya untuk mukuli Syekhul Islam, sampai akhirnya di jalan itu dipukuli sama Syekhul Islam itu, Al-Bakri namanya itu. Kemudian setelah itu lapor kepada penguasa, yaitu beritanya sampai kepada penguasa, sampai mau ditangkap itu orang-orang yang mengkuli Syekhul Islam. Dicari sama penguasa, gak ada jalan mereka lolos kecuali sembunyi di rumahnya Syekhul Islam. Apa kata Syekhul Islam? Masuklah kalian ke rumahku dan saya jaga kalian.
Padahal mereka yang mukulin Syekhul Islam itu. Kenapa? Karena terkadang ketika kita lemah itu caranya itu apa? Dakwah itu mendekati mereka, bukan menjauhi mereka, tapi kita mendekati mereka. Namanya taklif. Jadi maksudnya itu ketika Ahlussunnah itu kuat, maka boleh kita terapkan hukuman secara fisik. Kita kucilkan, diboikot, kemudian tempatnya pondoknya dibubarkan, kemudian kajiannya ditutup. Itu ketika Ahlussunnah kuat dan yang menjalankan itu penguasa, bukan kita sebagai masyarakat. Karena kalau masyarakat yang menjalankan, kacau nanti itu hukumnya itu. Nah, jadi paham ya? Jadi intinya ini yang dinamakan dengan masalah yang qat'iyah atau usul atau fundamental dalam akidah kita. Siapa yang menyelisih masalah ini, maka orang itu disesatkan, dikeluarkan dari Ahlussunnah, dicap sebagai ahlul bidah, dicap sebagai orang yang menyimpang. Bahkan kalau sudah sampai kepada penguasa, penguasa boleh menghukum fisik, dipenjara, dicambuk, bahkan sampai tingkatan mungkin digantung dan dihukum mati. Dan ulama sudah menjelaskan seperti itu, zaman salaf ada seperti itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, saya cuma nukilkan beberapa nukilan saja, banyak sebenarnya kalau kita ingin nukilkan masalah ini. Syekhul mengatakan, orang yang mengajak dan mendakwahkan kepada kebid'ahan, bid'ah di sini adalah bid'ah yang menyelisih usul, yang menyelisih tadi masalah-masalah tadi itu, berhak untuk mendapatkan hukuman. Dan ini perkara yang disepakati oleh kaum muslimin. Hukumannya terkadang dengan dibunuh, terkadang dengan hukuman yang lainnya. Sebagaimana ulama salaf membunuh Jaham bin Sofwan, kelompok namanya Jahmiyah. Ja'ad bin Dirham, itu gurunya Jaham bin Sofwan. Ghailan al-Qadariyah, orang yang mengingkari takdir. Dan ahlul bidah yang lainnya. Ini kalau Ahlussunnah itu kuat, kondisinya kalau Ahlussunnah itu kuat. Tapi setelah itu beliau mengatakan, jika mereka tidak bisa untuk dihukum, yaitu orang-orang ahlul bidah itu tidak bisa dihukum karena kekuatan mereka, mereka punya jamaah banyak, kuat, atau tidak mungkin menghukuminya. Ahlussunnah itu minoritas, tidak mungkin menghukumi mereka. Maka kaum muslimin wajib untuk menjelaskan kebid'ahan mereka, yaitu dakwah, kita menjelaskan dan memperingatkan umat dari kesesatan mereka. Dan amalan ini termasuk bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau kita lemah, tugas kita itu untuk menjelaskan mana yang benar, mana yang salah kepada umat. Tapi kalau Ahlussunnah kuat, maka Ahlussunnah itu boleh menghukum, menghukum sampai fisik mereka. Contoh dalam masalah ini adalah sebuah hadis yang menceritakan bahwa suatu ketika Abu Umamah Al-Bahili melihat kepala-kepala orang Khawarij dipenggal dan ditancapkan di tangga-tangga Masjid Damaskus. Ini kejadiannya itu zamannya Ali bin Abi Thalib. Zamannya Ali bin Abi Thalib terjadi peperangan besar antara Ali dengan orang-orang Khawarij sampai akhirnya mereka semuanya dipenggal lehernya. Orang-orang Khawarij itu kemudian kepalanya ditancapkan di jalan-jalan. Kenapa? Karena Khawarij itu memiliki akidah yang menyimpang. Yaitu akidahnya apa? Mengkafirkan setiap orang yang berbuat dosa besar. Itu akidah yang parah sekali itu. Sampai akhirnya mereka mengkafirkan Ali. Ali saja dikafirkan. Mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Amr bin As dan para sahabat dikafirkan sama mereka itu. Akhirnya sampai akhirnya nanti mereka itu membunuh seorang sahabat, anaknya sahabat dibunuh dengan cara keji. Jadi mereka itu nanti Khawarij itu cikal bakal radikalisme. Di kalangan kaum muslimin itu cikal bakalnya Khawarij. Akhirnya nanti Ali itu membunuh mereka, memerangi mereka sampai akhirnya mereka kalah. Kemudian kepala mereka itu dipenggal, dijejerkan di jalan-jalan supaya mereka itu tahu hukuman bagi orang yang memiliki akidah seperti ini. Nah, ceritanya yang saya ringkaskan itu, Abu Umamah Al-Bahil itu, dia itu masuk ke Masjid Damaskus. Ketika masuk di Masjid Damaskus, di depan masjid itu ada kepala-kepala orang Khawarij yang digantung. Kepalanya saja itu. Jumlahnya dalam riwayat itu sebutkan ada 70 orang, 70 kepala. Maka Abu Umamah Al-Bahili ketika melihat kepala-kepala ini, kepala-kepalanya orang Khawarij itu, beliau mengatakan, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka orang ini. Ini kepalanya anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, sampai 3 kali. Setelah itu beliau mengatakan, syarrul qatla tahta adimi sama, mereka adalah makhluk paling jelek yang terbunuh di bawah langit ini. Wa khairul qatla man qataluh, dan sebaik-baik orang yang meninggal adalah orang yang mereka bunuh. Akhirnya setelah itu saya, yaitu orang yang melihatkan ini, bertanya sama Abu Umamah Al-Bahili, apakah kamu mendengar perkataan itu dari Rasulullah yang mengatakan anjing neraka dan yang lainnya itu?
Maka beliau mengatakan, kalau saya tidak mendengar dari beliau melainkan hanya 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, atau 7 kali, maka tidak akan aku sampaikan perkataan ini kepada kalian. Itu maksudnya apa? Abu Umam itu sering mendengar Rasulullah, mereka itu kilabun nar, anjing-anjing neraka. Terus bagaimana menghukum mereka itu? Zaman Ali pegal lehernya. Di zaman Ali dipenggal lehernya. Kenapa? Zaman Ali itu ahlu sunnah kuat sekali. Sampai yang menjadi pemimpin kan Ali bin Abi Thalib kan itu. Contohin lagi, misalkan saya contohkan itu hukuman keras kepada ahlul bidah itu, yaitu bagaimana proses disembelihnya tadi yang kita sebutkan namanya Ja'ad bin Dirham. Jadi Ja'ad bin Dirham itu dia itu yang membawa akidah namanya Jahmiyah. Akidah Jahmiyah itu akidah kufur, dikafirkan oleh para ulama. Sepakat ulama mengkafirkan mereka, mengatakan bahwa Allah itu enggak punya nama dan sifat. Berarti kalau namanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, enggak, itu bukan namanya Allah Ta'ala. Kufurnya nyata. Kalau ditanya Allah itu ada enggak, wujud enggak ada itu, enggak, Allah enggak ada. Kata mereka, mereka juga mengatakan surga dan neraka enggak kekal. Kemudian mereka mengatakan macam-macam lah, akidahnya menyimpang mereka itu. Akhirnya sama raja waktu itu namanya Abdullah bin Khalid Al-Qisri, namanya penguasanya itu, mendapatkan kabar berita itu bahwasanya Ja'ad bin Dirham mengatakan Allah tidak pernah menjadikan Ibrahim sebagai Khalil dan Allah tidak pernah menjadikan Nabi Musa sebagai Kalim. Sampai beritanya kepada beliau, maka beliau katakan tangkap orang ini. Makanya prajurit semuanya menyebar untuk mencari nama Ja'ad bin Dirham ini. Sampai akhirnya ketangkep. Ketika ketangkep, maka dipenjara sama dia, ditunggu sampai hari raya Idul Adha. Maka ketika hari raya Idul Adha, Abdullah bin Khalid Al-Qisri itu dia naik mimbar, khutbah Id. Setelah selesai khutbah, kemudian beliau mengatakan kepada manusia, sholat, kemudian beliau mengatakan, wahai kaum muslimin, dhuhru, silakan kalian pulang dan sembelihlah korban-korban kalian. Fa inni mudhahin bi Ja'ad bin Dirham. Hari ini saya akan menyembelih orang namanya Ja'ad bin Dirham. Karena dia menganggap Allah tidak pernah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalil dan Nabi Musa sebagai Kalim. Setelah itu turun, kemudian disuruh datangkan, mana Ja'ad bin Dirham bawa sini. Setelah itu disembelih di hadapan kaum muslimin. Nah, ini hukuman seperti ini bisa dihukum dengan keras seperti ini, tapi yang menjalankan pemerintah. Faham ya? Jangan salah faham ini. Apa yang saya ucapkan, faham ini. Ini semuanya kaidah semua ini. Jadi yang boleh menghukum fisik itu hanya pemerintah. Sedangkan kalau kita orang biasa seperti ini, melihat ada kemungkaran, kita bantah. Kemungkaran itu kita bantah, kita cap orang itu sebagai orang yang menyimpang, tapi tidak boleh menghukum dengan fisik. Sampai di penjara, atau dipukuli, atau dibunuh, itu bukan urusan kita, tapi itu urusan pemerintah. Tugas kita menyampaikan kepada pemerintah. Kalau pemerintah sudah disampaikan dan mereka tidak mendengar, apalagi mereka itu, pemerintah itu malah lebih condong kepada orang-orang al-bidah. Terus sikap kita apa? Sikap kita itu dakwah saja. Seperti yang terjadi di kita. Kita kan minoritas sekarang itu, ahlus sunnah itu. Kalau kita itu keras seperti sikapnya ulama salaf dulu, ya kita dibubarkan semua itu. Dakwah salaf malah hancur di negeri kita itu. Maka terkadang kalau kita lemah itu, kita itu taklif. Kita itu mendekati ahlul bidah. Bukan berarti kita sujud ke bidahnya mereka, bukan. Tapi untuk menyelamatkan sunnah. Sekarang kita ahlus sunnah kan belum banyak kan itu. Terus bagaimana caranya itu? Caranya itu kita itu mendekati mereka. Kita itu mendekati mereka supaya mereka itu tidak terlalu keras kepada kita. Kalau keras bahaya. Kalau keras bahaya, bisa-bisa kita dibakar sama mereka. Kalau seandainya kita itu sikapnya seperti ulama-ulama salaf kita, karena kondisinya berbeda. Sehingga Syekhul Islam itu membedakan antara zaman Ahlus Sunnah lemah dengan zaman Ahlus Sunnah itu kuat. Itu berbeda sekali beda, cara menyikapinya itu. Nah, jadi faham ini masalah yang pertama dinamakan dengan masalah qat'iyah. Dan masalah qat'iyah itu nanti sudah dikumpulkan oleh para ulama, silakan dikaji. Silakan dikaji. Kita di Yaman itu saya belajar kitab akidah itu sampai puluhan kitab kita itu. Demikian juga di pondok kita saja santri itu belajar kitab akidah itu puluhan kitab mereka itu. Ya, sehingga bahwa kita berani diskusi itu. Kalau tiba-tiba orang menyesatkan kita itu. Ya, coba kita pelajari kitab-kitab salaf, kita juga belajar kitab salaf kan gitu. Jadi maksudnya itu apa? Bukan berarti kita itu orang bodoh, gak tahu apa-apa itu. Kita itu faham sekali itu. Cuma kita itu pengen bedakan, ini yang disepakati oleh ulama, ini yang dikhilafkan oleh para ulama. Dan harus kita fahami itu masalah-masalah seperti itu. Kalau gak faham ya berarti ilmu anda itu belum nyanda gitu loh. Terus bagaimana caranya belajar lagi gitu.
Ya, itu kita belajar lagi karena masih banyak ilmu-ilmu yang kita pelajari. Terkadang ada sesuatu yang kita pahami ini kayak sepakat ciri Ahlussunnah itu, tapi setelah kita pelajari rupanya khilafiyah di antara para ulama. Sehingga terus bagaimana sikap kita? Sikap kita ya toleransi. Kemudian masalah yang kedua dinamakan dengan masail al-khilafiyah. Permasalahan khilafiyah di tengah kaum muslimin sejak zaman dahulu. Yaitu khilaf, perbedaan dalam memahami suatu dalil, atau ada dua pendapat, yang pertama berdalil dengan sebuah hadis dan yang kedua berdalil dengan hadis yang lainnya. Berarti apa? Ini khilaf dalam memahami dalil, dalilnya ada tapi terlalu banyak atau terlalu global sehingga perlu pendudukan itu. Akhirnya ulama itu berbeda pendapat. Dan itu khilafnya sejak zaman dulu. Namanya masalah khilaf itu sejak zaman sahabat. Sahabat berbeda, nanti tabi'in beda. Tabi'in beda, nanti tabi'ut tabi'in beda. Ulama mereka beda, sampai kita juga beda. Terus bagaimana kalau seperti ini? Orang yang menyelisih dalam masalah ini boleh diingkari. Kita boleh saling mengingkari, boleh. Tetapi tidak boleh dengan keras, apalagi sampai bunuh-membunuh, menyiksa, penjara, pengucilan, perpecahan, dan tidak boleh mengeluarkan dari Ahlussunnah atau mensifati dengan gelar Ahlul Bidah. Ini faham ini. Masalah-masalah khilaf yang ulama zaman dulu khilaf, tidak boleh kita itu saling menyesatkan. Boleh enggak kita itu diskusi? Harus. Kalau kita itu ingin mencari kebenaran, kita diskusi, duduk. Ayo kita duduk, diskusikan gitu. Anda bawa kitab, kita bawa kitab gitu. Itu namanya masalah ilmiah. Setelah itu apa? Kalaupun Anda itu tetap di pendapat Anda, orang itu di pendapatnya dia sendiri, tapi kita itu tidak boleh saling menjuluki dengan golongan yang sesat, keluar dari Ahlussunnah, bukan Salafi, tidak boleh. Karena itu zaman dulu sudah, ulama sudah zaman dulu berbeda pendapat gitu. Setelah itu kita sebutkan di sini. Contohnya terus bagaimana contohnya itu? Contohnya nanti banyak sekali kalau ini masalah furu' itu contohnya banyak sekali. Tapi di sini saya sebutkan ucapan Syaikhul Islam. Contohnya itu suatu ketika utusan dari Bahrain datang kepada Syaikhul Islam mengadukan kondisi Ahlussunnah di sana. Jadi kondisinya itu Ahlussunnah itu pecah menjadi dua kubu. Gara-gara apa? Mereka berbeda pendapat dalam masalah akidah. Sampai ada dua kubu. Dan enggak sampai itu, sampai mereka itu saling menyesatkan, sampai tingkatan mereka itu ngangkat senjata mau perang. Mereka itu dua kubu itu sampai mau perang. Gara-gara apa? Mereka itu berbeda pendapat apakah orang kafir itu melihat Allah di akhirat. Yang pertama, yang kedua, apakah Nabi Muhammad itu melihat wajah Allah ketika Isra dan Mi'raj. Ini kan masalah akidah. Iya, tapi khilafiyah di antara para ulama masalah ini. Akhirnya setelah itu Syaikhul Islam mengatakan, ya, saya sebutkan di situ, yaitu ulama Ahlussunnah di Bahrain itu berpecah belah dan saling bermusuhan disebabkan silang pendapat dalam masalah apakah orang kufar melihat Allah di hari kiamat, dan perbedaan pendapat ini hampir mengakibatkan peperangan. Maka Syaikhul Islam menulis sebuah surat namanya Risalah ila Ahlul Bahrain. Suratnya beliau yang saya tujukan, yang beliau tujukan kepada orang Bahrain, di Majmu' Fatawa ada disebutkan. Maka beliau mengatakan permasalahan seperti ini, yaitu khilaf seperti ini, yaitu apakah orang kafir melihat Allah di akhirat, sepengetahuan saya bukan perkara yang harus mengakibatkan pemboikotan dan pemutusan hubungan. Karena orang-orang yang berbicara sebelum kita dalam masalah ini, mereka semuanya adalah Ahlussunnah. Dan telah berselisih dalam masalah ini orang-orang yang tidak saling melakukan pemboikotan dan pemutusan hubungan. Yaitu apa? Sahabat kita berselisih dalam masalah ini, tapi mereka saling menjaga hubungan, mereka saling bersaudara. Sebagaimana silang pendapat di kalangan para sahabat dan orang setelah mereka, yaitu di kalangan tabi'in, di dalam masalah apakah Nabi pernah melihat Tuhannya di dunia, yaitu Rasul itu pernah melihat Allah enggak itu, ketika Isra dan Mi'raj itu. Itu pun khilaf panjang di antara para ulama. Dan mereka berbicara dengan perkataan keras, yaitu masalah ini sahabat itu khilaf itu antara Rasulullah itu melihat Allah ketika Isra Mi'raj atau tidak. Itu khilaf keras sekali. Sampai Aisyah itu sampai menjuluki orang yang lain dengan julukan yang keras. Dan mereka berbicara dengan perkataan yang keras seperti perkataan Aisyah, barang siapa yang menyangka bahwa Muhammad melihat Tuhannya, yaitu ketika Isra Mi'raj, maka orang ini telah berdusta atas nama Allah dengan kedustaan yang besar. Walaupun keras seperti ini, walaupun demikian, tidaklah perkara ini menyebabkan mereka saling hajar, saling memboikot, saling membubarkan, saling membenci, dan saling memutuskan hubungan.
Ya, jadi maksudnya berarti apa? Masalah khilafiyah itu, sikap kita itu apa? Sikap kita itu silahkan ambil pendapat yang lebih kuat bagi Anda. A misalkan, silahkan. Tetapi tidak boleh menyesatkan, tidak boleh memutuskan hubungan dengan pendapat yang lainnya. Kenapa? Mereka sama-sama ahlu sunnah. Dan itu masalah banyak sekali. Kalau kita ingin lihat masalah akidah, ya banyak. Demikian juga masalah-masalah fikih pun banyak. Contohnya misalkan masalah akidah ya, saya tahu kan misalkan ya. Nanti namanya masalah furu'. Jadi ada usul, ada furu'. Usul itu masalah inti, di mana ulama Ahlussunnah sepakat. Kemudian nanti ada cabangnya, turunan masalah itu masalah khilafiyah, walaupun masalah akidah. Contohnya misalkan masalah melihat Allah Ta'ala. Ulama itu sepakat, ulama Ahlussunnah itu sepakat dalam dua masalah. Dalam masalah melihat wajah Allah Ta'ala. Siapa yang menyelesai dua masalah ini, sesat ahlul bidah dia itu. Yang pertama, yang disepakati oleh para ulama itu, penghuni surga itu melihat wajah Allah Ta'ala. Sepakat. Sehingga siapa yang mengatakan orang di surga tidak bisa melihat Allah Ta'ala, maka orang itu menyimpang, sesat orang itu, keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Karena ulama sepakat. Jadi yang sepakati pertama itu, orang-orang mukmin di surga, mereka nanti bisa melihat wajah Allah dengan mata mereka. Ini sepakat ulama, enggak ada khilaf. Kemudian yang kedua itu yang disepakati oleh para ulama, Allah tidak bisa dilihat di dunia dengan mata telanjang. Yaitu orang di dunia sekarang mengatakan saya melihat Allah dengan mata saya sekarang, maka kita katakan Anda orang ahlu bidah, sesat Anda itu. Kenapa? Karena ulama sepakat enggak ada orang yang bisa melihat Allah di dunia dengan matanya langsung. Yang menjadi khilaf kan cuma Nabi Muhammad nanti ketika Isra dan Mi'raj, itu bukan di dunia. Itu dua ini namanya masalah usul, sepakat ulama enggak ada khilaf. Tapi nanti ada turunan masalah. Turunan itu namanya furu'. Contohnya misalkan orang kafir itu melihat Allah enggak ketika di padang mahsyar? Maka ulama khilaf menjadi tiga pendapat. Orang kafir itu khilaf enggak melihat Allah enggak ketika nanti di padang mahsyar kan Allah datang. Semua makhluk kumpulkan jadi satu itu, diajak diskusi sama Allah satu persatu. Pertanyaan, orang kafir melihat wajah Allah enggak di waktu itu? Maka nanti ulama terbagi menjadi tiga pendapat dan semuanya ulama sunnah semua. Ada yang mengatakan mereka sama sekali tidak melihat. Berarti cuma diskusi saja tapi enggak melihat wajah Allah Ta'ala. Ada yang mengatakan yang melihat itu orang-orang ahlul kitab yang masih punya iman sedikit kepada Allah Ta'ala, orang musyrik enggak melihat. Ada yang mengatakan yang ketiga, mereka melihat tapi melihat bukan untuk menikmati. Dinamakan dengan ru'yatu ta'dzib. Melihat untuk tambah azab bagi mereka. Sehingga mereka itu melihat Allah semakin ketakutan karena Allah murka. Mana pendapat yang paling kuat ini? Syaikhul Islam kalau saya mengatakan pendapat yang pertama, tidak mungkin melihat orang kafir itu. Tapi kalau saya sendiri setelah saya gali masalah ini, kalau saya lebih condong kepada pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga yaitu orang kafir melihat wajah Allah Ta'ala tapi bukan untuk menikmati. Ini masalah apa? Masalah khilafiyah, masalah akidah. Kalaupun saya itu ngambil pendapat yang ketiga, misalkan bagi saya juga masih katakan pendapat pertama dan kedua itu salafi juga. Mereka juga ahlu sunnah wal jamaah. Jangan sampai apa? Gara-gara kamu beda sama saya, berarti kamu bukan salafi. Kamu orang sesat, berarti kamu bukan. Karena yang bicara masalah ini ulama salaf kita, semuanya adalah ulama-ulama kita semuanya itu. Turunan lagi, masalah yang kedua. Masalah, ini turunan masalah melihat wajah Allah Ta'ala. Apakah Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu melihat wajah Allah langsung atau tidak? Khilaf di antara para Aisyah tadi mengatakan enggak? Bahkan Aisyah mengatakan, siapa yang mengatakan melihat, dia telah berdusta atas nama Allah Ta'ala. Tapi Abdullah bin Abbas mengatakan melihat. Abdullah bin Abbas, selain itu apa? Abdullah bin Abbas punya murid, Aisyah punya murid, muridnya seperti itu. Sampai sekarang khilafnya itu masih ada gitu. Nggak habis, khilafnya itu nggak bisa diselesaikan gitu. Contoh lagi turunan dari masalah itu, ketika orang itu mimpi melihat wajah Allah atau tidak, saya bisa nggak melihat wajah Allah dalam mimpi saya itu? Khilaf para ulama, ada yang matan nggak bisa, ada yang matan bisa. Ada yang matan bisa pun kalau Allah sudah berubah kepada bentuk yang lain, itu masalah khilafiyah. Itu masalah khilafiyah. Maka dalam masalah-masalah khilaf ini tidak boleh saling menyesatkan. Boleh nggak kita itu diskusi? Boleh. Bahkan kita keras-kerasan diskusi, ngangkat suara, angkat meja, gebrak misalkan. Boleh, gak apa-apa itu. Yang penting apa? Jangan saling menyesatkan. Ya, paham ya? Boleh kita itu keras sampai kita keras-kerasan lah itu. Gak apa-apa. Yang penting mereka masih saudara kita. Apalagi masalah-masalah fikih, masalah akidah saja ulama khilaf gitu. Apalagi cuma masalah kuno subuh. Masya Allah, sejak zaman dulu gak selesai-selesai masalah kuno subuh gitu.
Orang-orang filsafat, orang-orang liberal itu syubhatnya kuat sekali. Kita masih disibukkan masalah kunut subuh itu. Sudah banyak orang-orang murtad dari agama itu. Kita ribut terus masalah kunut subuh kan, masya Allah kan itu. Ada masalah yang lebih besar daripada itu. Masalah apa? Syubhatnya orang-orang liberal, kita bantah mereka. Syubhatnya orang-orang menyimpang, kita masih ribut masalah kunut subuh terus, masya Allah kan itu. Anda mau mengatakan kunut subuh itu bid'ah, silahkan, itu hak Anda itu. Ada Imam Abu Hanifah yang mengatakan seperti itu. Tapi kenapa enggak toleransi dengan pendapat yang lain kan itu? Siapa? Oh, siapa yang kunut berarti dia orang sufi itu. Masya Allah, keras sekali Anda seperti masalah seperti ini. Berarti kalau seandainya Anda mengatakan orang yang kunut itu bukan salafi, berarti Imam Syafi'i bukan salafi kan itu. Imam Malik bukan salafi berarti kan. Ya, karena dua ulama ini kan mengatakan sunnah itu. Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Imam Nawawi juga mengatakan sunnah itu. Berarti bukan salafi juga itu. Itu masalah khilafi itu, kenapa kita enggak lapang dada sebagaimana ulama-ulama kita terdahulu itu mereka lapang dada kan itu. Maksudnya apa? Silakanlah kita itu diskusi, enggak apa-apa. Diskusi bantah-bantahan, Anda bawa hujah, kita bawa hujah, enggak apa-apa gitu. Tapi apa? Kita itu masih bersaudara. Jadi itu yang dinamakan dengan masail khilafiyah. Contohnya banyak sekali, kalau kita membawa contoh itu banyak masalah ini. Kemudian yang ketiga, masalah yang ketiga itu dinamakan dengan masail ijtihadiyah. Masalah ijtihad itu masalah baru. Yang sahabat enggak pernah membicarakan masalah itu, kemudian tabi'in enggak pernah membicarakan, setelah itu baru muncul masalah itu. Itu namanya masalah ijtihadiyah. Masalah-masalah baru yang tidak disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Rasulullah dalam sunnah. Kita cari dalil enggak ada. Contohnya misalkan kalau ditanya misalkan hukum motret pakai HP itu termasuk gambar atau bukan? Haram enggak bolehnya hukumnya itu? Ini masalah baru kan, foto enggak ada zaman dulu kan itu. Akhirnya ulama ijtihad, ada yang mengatakan itu sama dengan menggambar, ada yang mengatakan gak sama. Kalau menggambar itu kan mendekati kan gitu. Kalau ini kan yang berkaitan mesin, yaitu foto sekarang itu kan kayak kita itu pantulan cermin gitu. Maka kita katakan itu masalah ijtihadiyah, silahkan khilaf itu. Saling, tidak boleh saling mengingkari. Contohnya lagi misalkan buat yayasan, boleh gak gitu. Itu masalah baru, zaman dulu gak ada yayasan kan gitu. Bikin KTP, bikin paspor, masalah baru zaman dulu gak pernah ada gitu. Itu masalah-masalah yang Allah tidak pernah menyinggung, Nabi Muhammad tidak pernah menyinggung, sahabat saja tidak pernah membicarakan, ulama-ulama salaf kita saja tidak pernah bicara masalah itu, karena tidak ada gitu. Setelah itu tiba-tiba masalah itu datang. Maka apa? Di situ ulama itu berijtihad. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan, masalah ijtihad adalah apa-apa yang tidak ada dalilnya. Di dalam tidak ada dalil di dalamnya. Yaitu dalil Al-Qur'an tidak ada, hadis tidak ada isyaratnya sama sekali. Dan orang yang menyelisih dalam masalah ini tidak boleh diingkari. Masalah-masalah seperti ini tidak boleh, apalagi sampai disesatkan. Kita lihat masya Allah, kalau zaman dulu, kalau sekarang sih alhamdulillah, mereka itu yang salafi-salafi yang suka menyesatkan itu sudah puasan mereka dengan itu. Kalau dulu kan sering itu hisbi sururi kan zaman dulu itu. Contohnya misalkan gini, saya contohkan ya, ini sebagai gambaran saja itu. Teman-teman salafi itu ada yang ekstrim seperti itu memang. Dulu TV Roja itu, oh itu dihabisi TV Roja itu. Sesatkan, bukan salafi, sururi, hisbi, sampai teman-teman salafi mereka itu setiap datang orang ditanya, kamu salafinya Roja atau bukan gitu. Itu sama dulu kayak gitu. Tapi sekarang sudah gak laku gitu. Lah kenapa kok mereka itu sesatkan? Karena dakwah lewat televisi. Katanya dakwah lewat televisi itu haram. Siapa yang mengamalkan bukan Ahlussunnah itu. Kita tanya sama mereka, dalilnya mana gitu. Haramnya dakwah lewat televisi itu dalilnya mana? Al-Quran coba kalau ada yang menyebutkan televisi haram gitu. Rasulullah mengatakan televisi itu umumnya haram. Gak ada sama sekali, itu masalah baru kan gitu. Akhirnya apa? Coba kita lihat bagaimana sikap ulama. Ulama ada yang melarang, seperti Syekh Albani, waktu itu gak membolehkan. Ada yang mengatakan boleh, Syekh Fauzan, kemudian Syekh Utsaimin pun masuk televisi kan gitu. Kalau orang mengatakan, kan dijuki sama mereka juga, kita bantah mereka, kemudian kita katakan, nah kan Syekh Fauzan kan masuk televisi itu, berarti Syekh Fauzan Ahlus Sunnah atau bukan? Kalau Syekh Fauzan Ahlus Sunnah, antum bukan Ahlus Sunnah pokoknya kalau antum itu. Kenapa kok kita itu disesatkan? Syekh Fauzan juga masuk televisi kan itu? Enggak, Syekh Fauzan itu Ahlus Sunnah, kalau antum pokoknya bukan Ahlus Sunnah itu. Kan ngawur kalau seperti ini kan itu. Ya. Kemudian dulu pernah ribut juga masalah yayasan. Kalau sekarang kan sudah basi mereka lah, mereka itu yayasan. Siapa bikin yayasan maka dia itu hizbi sururi. Akhirnya apa? Mereka itu mau bikin pondok bingung karena untuk perizinan harus ada yayasan. Setelah itu ini kejadian loh, nyata loh. Waktu itu saya di Pontianak kejadian seperti itu. Jadi ada ustadz yang keras sekali mentahdir salafi yang lain sampai curiga bahwa mereka itu bukan salafi, mereka itu hizbi. Kenapa? Bikin yayasan. Gara-gara bikin yayasan saja dikeluarkan di Ahlussunnah loh.
kelompoknya mereka itu. Sampai akhirnya apa? Mereka itu bingung, sudah doktrin kepada murid, yayasan itu bid'ah. Dan siapa yang bikin yayasan maka dia ahlul bid'ah. Akhirnya ustadznya itu mau bikin pondok. Minta perizinan, enggak diizinkan, kecuali ada legalitas. Akhirnya ustadznya itu bikin yayasan. Ditanya sama muridnya kan itu, ustadz kok antum bikin yayasan sekarang? Kalau yayasan kita salafi, kalau yayasannya mereka bid'ah gitu. Akhirnya apa? Ustadznya ditahdir juga sama muridnya itu. Coba ingat. Sampai akhirnya muridnya itu, oh berarti sesat juga antum ustadz itu. Akhirnya apa? Muridnya bubar setelah itu. Akhirnya ustadznya pindah dari Pontianak itu. Karena zamannya bubar, karena doktrin dia dulu itu. Dan itu nyata gitu. Di Salatiga itu sempat ada kasus juga itu. Masya Allah Salatiga itu. Karena saya menghadapi waktu itu gitu. Ada sebuah masjid. Masjid ini bangunan Ihya Turat lah itu. Ada ustaz-ustaz yang keras, wah ini masjid bid'ah, ini sururi, hisbi dan yang lainnya itu. Akhirnya ustaz kita yang ngisi di situ itu, yang mokoi di situ kan ustaz kita. Saya ngaji salafi kan ustaz itu. Semoga Allah telah merahmati beliau ustaz saya. Saya kenal sunnah itu di masjid ini. Di masjid ini saya kenal sunnah dan saya ngajinya sama ustaz itu. Akhirnya bahwa dengan cara yang palsu, dengan keji itu ustaznya diusir. Sertifikat, kemudian tanda tangan palsu dan sama ustaz saya yang mentahdir itu. Sampai akhirnya apa? Ustaz saya ngalah, pindah rumahnya itu, pindah dari situ. Subhanallah, setelah itu mereka masuk masjid itu, ngisi masjid di situ itu. Setelah itu dikuasai sama mereka itu. Akhirnya kita tanya, kenapa kok anda sekarang masuk di masjid ini? Masjid ini karena saya ngisi jadinya salafi sekarang itu. Tapi kalau yang ngisi antum itu jadinya masjid bid'ah itu. Gara-gara antum yang mengisi itu, kan itu semuanya hasad dalam hati mereka itu. Dan kebanyakan apa? Perpecahan di tangan kalangan salafi itu semuanya hasad. Dan kita sudah, saya itu bukan masalah baru di Pekalongan, seperti saya sudah puluhan tahun merasakan kayak gitu. Jadi enggak kaget saya itu. Sudah biasa kita ditahdir sama mereka itu, sudah saya itu sudah biasa gitu loh. Sudah biasa ngadepi seperti itu, sudah biasa gitu itu. Jadi maksudnya itu kalau masalah-masalah yang namanya ijtihadiyah itu masalah-masalah yang tidak ada dalilnya. Ulama kita salaf enggak pernah bicara karena ini belum ada gitu loh. Setelah itu muncul zaman sekarang. Seperti misalkan masalah pemilu. Bagaimana hukum kita nyoblos kan gitu? Anda yang mengatakan haram, dalilnya mana coba? Tidak boleh nyoblos, mana dalilnya? Anda yang mengatakan sunnah nyoblos, dalilnya mana? Enggak ada dalilnya juga, enggak ada. Pemilu zaman dulu enggak ada kan gitu. Terus bagaimana hukumnya itu? Hukumnya itu ijtihadiyah. Setiap ulama itu melihat maslahat dan mudharatnya. Oh, di negeri kita itu maslahat enggak kita nyoblos? Di kota ini maslahat enggak kita itu nyoblos? Itu nanti maslahat dan mudharat semua yang berjalan gitu. Itu namanya apa? Dinamakan dengan ijtihadiyah. Orang-orang yang menyelisih masalah ini tidak boleh diingkari. Syekhlam berkata, masalah ijtihadiyah, setiap ada orang yang mengamalkan di dalamnya dengan pendapat sebagian ulama, maka tidak boleh diingkari dan dikucilkan. Nah, ini saya contoh, Pak. Fahmi ini. Ini contoh sudah saya contohkan 10 tahun yang lalu nih masalah ini. Ya, sekarang baru ribut di Pekalongan itu. Padahal sudah saya daurahkan, dulu didaurahkan ini dan enggak ada masalah gitu. Tapi sekarang Masya Allah parah, ribut sekali sekarang itu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mengatakan adanya sebagian ulama yang membolehkan tawassul. Ini bayangan tawassul ini dibahas sama beliau. Masalah tawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya sebagian ulama yang membolehkan tawassul di dalam doa kepada Allah dengan perantara kemuliaan orang soleh, dan sebagian yang lain membolehkan hanya khusus bagi Nabi Muhammad saja, dan kebanyakan para ulama melarang dari ini, yaitu tawassul, dan memakruhkannya. Dan ini termasuk masalah fikih. Coba ingat Muhammad bin Abdul Hamid. Ini tawassul itu masalah fikih, bukan masalah akidah. Itu masalah khilafiyah biasa. Walaupun yang benar bagi kami adalah pendapat jumhur, yaitu pendapat yang melarang perbuatan tersebut. Tetapi kita tidak mengingkari orang yang mengamalkan. Siapa itu? Syekh Muhammad bin Abdul Hamid. Kami tidak mengingkari orang yang mengamalkannya karena tidak ada pengingkaran dalam masalah ijtihad. Berarti apa? Masalah tawassul itu masalah ijtihad. Dan kita kalau membaca memang iya. Zaman Rasul enggak pernah dibahas masalah itu. Zaman salaf enggak pernah dibahas. Setelah itu tiba-tiba muncul doa baru. Doanya itu Allahumma inni as'aluka bijahi Muhammad. Wahai Tuhanku, saya meminta kepada Engkau dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Ulama di sini berijtihad mereka itu. Boleh enggak ini masalah seperti ini kan itu? Ya, maka akhirnya ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh. Ada yang mengatakan itu khusus bagi Nabi Muhammad, kalau yang lain tidak boleh. Ada yang mengatakan tidak boleh. Jumhur, pendapat jumhur disebutkan di sini. Tapi kata beliau apa? Kami tidak mengingkari orang yang mengamalkan.
kami tidak mengingkari dan kami juga tidak menyesatkan gitu orang yang mengamalkan. Kenapa? Karena dia berdoanya sama Allah Taala. Ini menjadi syubhatnya di situ. Kemudian saya bacakan di sini, adapun yang dimaksud bertawasul dengan orang soleh adalah seperti ucapan Allahumma inni as'aluka bijahi nabiyika. Ya Allah, aku meminta kepada engkau dengan perantara keagungan Nabi Muhammad atau orang-orang soleh misalkan. Kalau meminta langsung dengan orang soleh seperti Nabi Muhammad dan yang lainnya, maka jelas itu syirik. Karena dia mintanya kepada Allah Ta'ala. Jadi ini saya sebutkan ya, ini walaupun ramai, tapi ini sudah lama lah, kita bahas itu sudah lama. Jadi gini, intinya berdoa kepada Allah itu, masalah doa kepada Allah Ta'ala itu nanti ada dua atau tiga masalah yang disepakati. Difahami ini, ada tiga masalah yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama, doa itu termasuk ibadah. Ini sepakat ulama, enggak ada khilaf. Sehingga siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka dia sedang beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Syirik berarti dia. Orang itu musyrik. Dia berdoa, doa itu minta kepada selain Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, yang disepakati oleh para ulama yang kedua itu, istighafah itu termasuk doa. Istighafah itu termasuk doa. Kenapa? Istighafah kan minta. Minta pertolongan. Minta bantuan, itu namanya istighatsah, itu termasuk berdoa. Maka siapa yang datang ke kuburan orang soleh atau kuburan Nabi Muhammad istighatsah kepada beliau, maka itu syirik akbar. Itu gak ada khilaf, itu syirik. Karena istighatsah itu doa. Kemudian yang ketiga yang disepakati oleh para ulama itu masalah bersumpah. Masalah bersumpah. Bersumpah dengan nama selain Allah syirik. Bersumpah dengan nama selain Allah itu syirik. Cuma apakah masuk syirik akbar atau syirik asghar, khilaf di antara para ulama. Tapi sumpah dengan nama selain Allah itu syirik. Ya, faham ya? Ini sepakat para ulama, tiga masalah ini sepakat. Faham ini? Tidak ada khilaf. Kemudian turunan dari masalah ini, kalau orang itu berdoa kepada Allah saja, tapi dia itu menyebutkan nama orang soleh. Nah, itu namanya, atau dia itu tawasul lah. Hukum tawasul, misalnya kita katakan tawasul. Tawasul apa? Dia minta sama Allah tapi dengan perantara yang lain. Itu namanya tawasul. Maka tawasul itu ada tiga masalah yang dibolehkan. Tawasul dengan nama dan sifat Allah Ta'ala. Misalkan saya mengatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tuhanku, engkau itu zat yang maha pemaaf, suka memaafkan, tolong maafkan saya. Dia minta pemaafan sama Allah Ta'ala dengan perantara nama afuwun bagi Allah Ta'ala, tuhibbul afwa, sifat suka memaafkan. Berdoa, bertawasul dengan nama dan sifat Allah Ta'ala. Kemudian ketiga, bertawasul dengan amal soleh. Bertawasul dengan amal soleh. Misalkan saya mengatakan, wahai Tuhanku, jika sholat saya ini ikhlas karena engkau, tolong sembuhkan orang tua saya. Boleh gak seperti itu? Boleh. Kenapa? Karena saya itu sholat itu ibadah, itu amal soleh kan gitu. Kemudian ketiga, bertawasul dengan doa orang soleh yang hidup dan hadir. Saya datang ke seseorang soleh, misalkan tolong saya doakan supaya nanti saya lulus ujian. Akhirnya orang itu berdoa. Ini bertawasul dengan doanya orang itu. Boleh. Jadi ini kalau tiga perkara ini sepakat ulama boleh. Yang menjadi khilaf itu kalau dia bertawasul minta sama Allah tapi bukan dengan tiga ini. Bukan dengan nama Allah, sifat Allah, bukan dengan amal soleh dia, bukan dengan ya doanya orang soleh, tapi dengan kemuliaan orang. Wahai Tuhanku, saya berdoa kepada, minta kepada engkau dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Nah, ini yang menjadi khilaf di antara para ulama. Ini yang kita bahas ini. Ini yang kita bahas. Maka fahami ini, fahami yang saya sebutkan. Ini sebenarnya pembahasannya rinci itu. Dan terpaksa saya rincikan di sini. Itu kenapa? Karena ya banyak syubhat lah, banyak fitnah gara-gara seperti ini tuh. Dan biasanya memang munculnya fitnah itu karena banyak orang gak faham. Sehingga terkadang ilmu itu kalau disampaikan itu bagi orang awam itu jadinya fitnah memang itu. Ya. Karena tidak semua ilmu itu harus paham. Tapi ini terpaksa sampaikan. Kenapa? Karena ini sudah terjadi gitu. Karena ini sudah jadi obrolan warung kopi lah di Pekalongan itu, akhirnya harus saya jelaskan. Jadi gini, fahami ya. Kalau saya itu berdoa kepada Allah dengan perantara Nabi Muhammad, itu nanti rinciannya ada tiga. Fahami, jangan salah faham. Nanti keluar lagi jadi fitnah lagi nanti ini. Tolong fahami, hati-hati, pemahamannya hati-hati. Karena ini gak main-main ini. Saya berdoa kepada Rasulullah, kepada Allah dengan perantara Nabi Muhammad. Itu nanti ada tiga macam. Yang pertama, jika ada keyakinan atau harapan Nabi Muhammad itu ikut membantu.
Ya paham ya, misalkan saya datang kepada misalkan di kuburnya Rasulullah misalkan ya. Atau saya sekarang di sini, wahai Tuhanku, dengan perantara Nabi Muhammad yang beli itu orang mulia, maka tolong sembuhkan penyakit saya. Pertanyaan di sini, Anda itu ada harapan sama Nabi Muhammad enggak yang sudah meninggal Nabi Muhammad itu? Ya saya berharap Nabi Muhammad itu membantu saya supaya saya dikabulkan doa saya. Maka katakan ini syirik. Kenapa syirik? Karena ini termasuk roja, berharap kepada orang yang sudah meninggal gitu. Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, kalau dia itu berharap Nabi Muhammad membantu doa saya, itu syirik. Syiriknya bukan doa, karena dia doanya sama Allah Ta'ala, tapi syiriknya itu berharap sama Nabi Muhammad membantu doa saya kan itu. Bisa tengah benar enggak? Faham ya? Ini jangan sampai keliru faham, kalau keliru faham bisa difitnah lagi nanti di luar itu. Ya faham ya? Ini syirik. Kalau dia itu ada harapan kepada Nabi Muhammad, dia datang ke kuburnya Rasulullah misalkan, dia mengatakan wahai Tuhanku, dengan perantara Nabi Muhammad ini tolong sembuhkan saya. Maka ditanya, kenapa kok kamu mintanya ke sini, datang ke sini? Enggak, saya minta sama Allah. Nah, tapi kenapa kok mintanya seperti itu dengan perantara Rasulullah? Kan Rasulullah itu kan orang mulia gitu. Saya kalau berdoa sendiri langsung ya saya susah dikabulkan. Saya minta di sini itu supaya Nabi Muhammad itu tahu doa saya. Nabi Muhammad nanti kok minta lagi sama Allah lah supaya saya cepat kabulkan. Maka kita akan syirik ini. Tapi fahami, syiriknya bukan masalah doa, karena dia mintanya sama Allah Ta'ala. Tapi syiriknya masalah roja. Roja itu ibadah, harapan, karena dia berharap sama Rasulullah untuk membantu doa dia di hadapan Allah Ta'ala. Gimana faham ya? Terdengar ya ini ya. Kemudian yang kedua itu, ini syirik loh ini. Yang pertama tadi syirik. Yang kedua, kalau dia itu baknya itu bak kosam. Jadi ini as'aluka Allahumma inni as'aluka bijahi Muhammad, wahai Tuhanku, saya meminta kepada engkau sembuhkan saya demi Nabi Muhammad, demi nama Nabi Muhammad gitu. Demi itu kan doa kan biasa, sumpah kan gitu. Wahai Tuhanku, demi Muhammad tolong sembuhkan saya gitu. Demi Muhammad berarti dia itu bersumpah dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad. Dia itu minta sama Allah sebagai penguat doanya, dia itu bersumpah dengan nama orang mulia di hadapan Allah Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sumpah seperti ini syirik, karena bersumpah selain Allah itu syirik. Ya faham ya? Tapi syiriknya syirik apa? Syirik akbar atau asghar? Maka itu nanti ulama khilaf. Kan sebagian mengatakan syirik asghar karena itu syirkul akbar berkaitan dengan lafaz. Kemudian ketiga, yang ketiga ini fahami yang ketiga. Kalau dia itu mintanya sama Allah cuma dia itu ingin menekankan permintaannya itu dengan menyebut nama Nabi Muhammad tanpa ada harapan kepada Nabi Muhammad, tanpa bersumpah atas Nabi Muhammad, cuma sebagai penekanan saja doanya. Allahumma inni as'aluka bi Muhammad, bi jai Muhammad, wahai Tuhanku, saya minta kepada engkau anak dengan nama Muhammad, bukan demi lo, dengan nama Muhammad. Yaitu apa? Saya menyebutkan itu mimbabi takkid, untuk menguatkan permintaan saya saja itu. Ini yang dimasukkan khilaf di sini. Ya paham ya? Yang dimasukkan khilaf oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab itu yang ini. Dia minta sama Allah cuma menekankan permintaan itu dengan menyebutkan nama Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad itu namanya cuma disebutkan untuk penekanan doanya saja itu. Tanpa ada harapan kepada Nabi Muhammad, kemudian tidak ada sumpah kepada Nabi Muhammad, tidak, cuma disebutkan untuk penekanan supaya doa saya itu lebih cepat dikabulkan karena saya menekankan dengan menyebutkan nama Nabi Muhammad. Ini yang menjadi khilaf di antara para ulama. Tergambar ya, paham ya? Nanti ada ulama yang boleh, enggak apa-apa, dia enggak minta sama Rasulullah gitu. Dia mintanya kan sama Allah saja kan gitu. Ada matan boleh. Ada matan enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Bid'ah. Karena belum pernah ada zaman salaf doa seperti ini. Seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan ini makruh kalau boleh itu. Saya memakruhkan. Ada yang mengatakan itu boleh khusus Nabi Muhammad, tapi selain Nabi Muhammad enggak boleh gitu. Akhirnya apa? Khilaf dalam masalah ini di kalangan para ulama. Dan itu rincian seperti ini itu, faham ya? Rincian yang tadi saya sebutkan itu nanti dibahas di kitab-kitab akidah yang tinggi. Oleh itu kenapa kok saya itu buka kitab di pondok itu kan, kitab akidah yang tinggi itu. Untuk sampai ke sini, rincian seperti itu butuh banyak kitab yang diselesaikan gitu. Oleh itu apa? Bagi orang awam, pelajar seperti ini yang muntah-muntah mereka itu. Akhirnya apa? Oh, berarti ini membolehkan tawassul ini. Bukan membolehkan, merinci gitu. Merinci masalah ini tuh. Contohnya misalkan nih, ada orang berdoa di kuburan, boleh gak? Ada orang datang ke kuburan wali doa. Nah, ada antum melihat ada orang berdoa di kuburan, hukumnya apa? Hukumnya apa itu?
kita melihat dengan mata langsung ada orang di kuburan wali berdoa di situ, itu hukumnya apa? Syirik enggak? Kafir enggak? Ayo. Gimana hukumnya apa ini? Hukumnya apa? Antum melihat ada orang berdoa di kuburan, kuburan yang biasa digunakan untuk orang-orang untuk anulah itu. Apa hukumnya? Hukumnya apa? Kita katakan hukumnya itu macam-macam. Itu namanya rincian. Dan itu tingkatan, itu sudah tingkatan tinggi. Ilmu yang tinggi itu harus dirinci itu. Maka kita katakan Anda berdoa di situ apa maksud? Motifnya apa itu? Lah saya itu berdoa sama Allah, cuma pas kebetulan saya itu di sini kan itu. Ingat sama Allah Taala, saya enggak peduli dengan kuburan ini itu. Boleh enggak? Boleh, wong dia berdoa sama Allah kan itu. Apa masalahnya di situ kan itu? Wong dia enggak ada keyakinan tertentu di situ kan itu. Seperti apa, apa hukumnya? Hukumnya boleh. Yang kedua, kalau ditanya kamu kenapa berdoa seperti ini? Saya itu datang ke sini, saya itu ingin mendoakan supaya Allah mengampuni dosanya orang ini. Kan orang ini orang soleh itu. Dia merintis dakwah sejak lama itu. Mungkin dia yang memasukkan Islam ke Indonesia. Saya itu minta sama Allah supaya Allah mengampuni dosanya, memaafkan dia, memasukkan ke surga. Boleh enggak? Boleh, itu kan ibadah malah bagus kan gitu. Wong kita ziarah kubur itu mendoakan orang soleh kan gitu. Mendoakan orang yang meninggal kan gitu. Boleh enggak seperti itu? Boleh. Atau kita tanya motifnya ketiga, kamu ngapain doa sini? Ini orang hebat ini, saya kalau minta sama dia cepat dikabulkan itu. Apa hukumnya? Syirik. Kemudian yang masalah yang ketiga, enggak, saya itu berdoanya sama Allah, cuma kalau saya berdoa di rumah itu susah dikabulkan gitu. Lama enggak dikabulkan. Saya kalau berdoa di sini minta sama Allah itu cepat sekali dikabulkan itu. Apa ini? Syirik. Dia mintanya sama Allah, saya mintanya sama Allah. Cuma kenapa saya cari kuburan itu? Karena saya beranggapan ini lebih cepat dikabulkan di sini daripada di rumah itu. Kita katakan apa? Anggapan ini bid'ah. Karena enggak ada dalil kalau di situ itu mustajab tempatnya kan itu. Ya paham ya? Lah ini pentingnya apa? Pentingnya rincian. Orang awam memang enggak paham seperti ini. Pahamnya apa? Us pokoknya kan ustaz pernah nyampaikan pokoknya itu enggak boleh berdoa di kuburan. Berarti syirik orang ini, kafir kan itu. Kan kita tanya dulu orangnya kenapa kamu seperti itu, kenapa kan gitu. Orang itu motifnya bermacam-macam kan itu. Nah, akhirnya apa? Disitulah namanya rincian. Maka itu kenapa masalah tawasul tadi saya rinci sedemikian rupa. Kalau kita mau belajar ini lebih dalam lagi itu. Di kitab-kitab tauhid banyak sekali masalah ini. Karena banyak orang yang terlalu global hukumnya itu. Tawasul pokoknya enggak boleh. Tawasul yang mana kan gitu? Tawasul yang mana kan? Tawasul macamnya banyak sekali kan gitu. Ya kan? Ulama sepakat enggak ada khilaf. Yang sepakat itu dalam tawasul yang apa kan gitu? Semuanya itu didudukan oleh para ulama kan itu. Ya. Oleh itu kalau di pondok kita itu kalau sudah tingkatan ilmunya sudah tinggi, santri sudah semua belajar Al-Quran, sudah belajar bahasa Arab sudah bagus, belajar fikih sudah selesai, belajar usul fikih, mustalah hadis, belajar kitab akidah yang tadi yang kita jelaskan usul-usul itu sudah selesai, nanti baru masuk ke rincian. Rincian itu kitabnya segini, itu pun tiga kitab kita itu. Sekarang itu kan belajarnya tiga kitab, tebelnya segini satu kitabnya itu. Sehari baca 10 lembar. Sehari bacanya 10 lembar. Nanti selesai ini, kita targetnya itu setelah itu membaca syarah Fathul Bari, kemudian syarah Sahih Muslim. Supaya bahwa orang itu wawasannya luas, enggak sembarangan dalam menghukumi orang gitu. Biasanya itu orang yang serampangan dalam menghukumi orang lain itu orang-orang yang ilmu itu masih rendah gitu. Itu biasa seperti itu. Kenapa? Karena dia itu enggak akan tahu rincian sebelum naik ke atas gitu. Kalau kitab-kitab yang kecil itu enggak ada rincian karena masih kecil, pemula gitu. Ya, masa pemula itu biasanya seperti ini, enggak ada rincian-rincian. Tapi ketika sudah masuk ke tinggi, itu adanya rincian, perdebatan, diskusi, mendudukan masalah itu nanti ketika sudah di tinggi akidahnya itu. Nah, jadi maksudnya itu ini terpaksa saya jelaskan lebih panjang lagi karena ini terjadi di kita. Dan ini sudah saya sebutkan masalah ini 10 tahun yang lalu masalah ini itu. Masalah tawasul itu sudah saya sebutkan. Walaupun ya biasa terkadang itu karena hati yang enggak bisa lapang itu melihat khilafiyah itu kayak melihat musuh gitu. Padahal khilafiyah itu adalah saudara kita itu. Selama dia itu punya dalil, itu kan masalah khilafiyah berkembang ilmu kita itu. Alhamdulillah kan ada yang memberikan wawasan kepada kita ilmu kan itu. Jangan sampai apa, oh ini aneh, masalah aneh. Aneh bagi Anda kan Anda belum membaca masalah ini kan itu. Bagi kita yang sudah belajar kitab-kitab seperti ini itu enggak aneh karena kita dapat di kitab-kitab para ulama kita kan itu. Ya, jadi maksudnya itu apa? Intinya kalau itu masalah khilafiyah, ijtihadiyah, kita itu toleransi. Silahkanlah Anda itu pendapatnya tawasul enggak boleh, silahkan. Kita enggak melarang itu gitu. Tapi tolong kalau ada orang lain yang menyelisihi pendapat Anda itu tolong dihormati, kan itu masalah khilafiyah gitu. Ya paham ya? Maksudnya kita bicara di sini itu bicara di adab yang pertama itu bukan kita itu menghilangkan masalah khilaf, bukan.
atau bukan kita itu memaksa kehendak orang lain untuk mengikuti pendapat kita, bukan. Maksudnya adab yang pertama itu, orang itu harus mendudukkan ini masalah apa yang kita khilafkan itu, supaya kita itu bisa menyikapi yang benar. Kalau memang ini masalah usul, masalah qat'iyah, boleh kita sesatkan orang itu dengan keras kita ngingkari. Masalah khilafiyah, boleh kita itu diskusi dengan keras, sambil ngangkat suara boleh, bahkan saling diskusinya tabrakan dengan kenceng boleh, tapi jangan saling menyesatkan. Kalau masalah ijtihadiyah itu enggak boleh saling mengingkari. Contohnya saya contohkan ya, Syalbani itu keras sekali itu perdebatannya dengan Hamad At-Tawajiri, imam seorang ulama besar di Saudi Arabia, masalah hukum cadar. Cadar itu wajib atau tidak? Syalbani mengatakan sunnah. Ulama-ulama Saudi mengatakan hukumnya wajib. Sampai ulama Saudi itu menjuluki Syalbani itu dan doa tusufur, dai-dai yang menyeru manusia untuk bersolek, wanita-wanita untuk bersolek. Coba yang disifati seperti itu, karena membolehkan atau mengatakan cadar itu sunnah itu, sehingga wanita boleh buka cadar itu. Tapi apakah ulama Saudi itu menyesatkan Syalbani? Enggak. Syalbani pun nanti bantah juga dalam kitabnya, perdebatan panjang antara Syalbani dengan ulama-ulama Saudi. Tapi apa? Ketika ketemu mereka rangkulan, ngobrol bareng, tertawa-tawa, kayak enggak ada masalah ketika ketemu. Khilafnya itu cuma di kitab. Ributnya itu cuma di kitab. Silakan di kitab kita ributlah itu. Itu masalah ilmiah. Tapi ketika ketemu bareng itu ngopi barenglah itu. Enggak ada masalah. Jasad kita itu satu, walaupun dalam kitab kita berbeda pendapat gitu. Jadi biarkanlah khilafnya itu ada di ilmiah, ada di kitab, khilafnya itu ada di pendapat, tapi jangan sikap langsung di dunia nyata itu, kita itu juga seperti itu. Syalbani ketika debat lama itu, diskusi di kitabnya itu sama Hamad At-Tawajiri, ketemu di Saudi itu, waktu musim haji ketemu bareng. Penuntut ilmu itu ketika melihat, wah ini bakalan ramai ini diskusinya itu, debat ini gak selesai-selesai ini, akhirnya mereka menanti debat langsung antara Hamad At-Tawajiri dengan Syalbani. Ketika ketemu langsung, rangkulan, pelukan, ngobrol bareng, kayak gak ada khilaf mereka itu. Tapi pulang, Syalbani ngarang kitab, bantah lagi, Hamad At-Tawajiri bantah lagi itu. Ketika ketemu mereka itu gak ada masalah gitu. Kenapa? Karena perbedaan mereka itu di kitab. Ilmiah namanya, perbedaan ilmiah. Bukan perbedaan mereka itu dalam kehidupan nyata itu. Kehidupan nyata enggak, mereka bersaudara gitu. Nah, sehingga apa? Kita itu harus belajar seperti itu. Nah, itu alhamdulillah ulama-ulama kita itu, Syalbani, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Mukbil, khilafnya banyak di antara mereka. Tapi mereka itu saling mencintai. Mereka itu saling mencintai, saling menjaga ukhuwah di antara mereka. Dan itu hebatnya mereka karena mereka ulama. Beda sama kita, kita khilaf sedikit saja pecah gitu. Khilaf sedikit saja saling mencaci maki kita itu. Padahal masalah-masalah gampang lah, masalah-masalah seperti itu kan itu. Tapi kenapa seperti itu? Ya, biasanya minimnya ilmu. Karena ilmu kita itu terlalu minim. Yang mungkin sampai di sini pembahasan kita ini kaidah adab yang pertama dan itu paling penting. Sehingga adab ini saya sebutkan di bab yang pertama, kenapa? Karena ini paling penting dan ini yang paling jarang diamalkan. Adab seperti ini itu yang jarang diamalkan. Sehingga sedikit-sedikit menyesatkan, sedikit-sedikit kita itu pecah belah, padahal masalah-masalah itu enggak harus seperti itu gitu. Ya sampai di sini pembahasan kita, kurang lebihnya kita minta maaf, dan kalau ada masalah-masalah yang tadi saya sampaikan terlalu tinggi atau enggak paham, ya enggak apa-apa, nanti silakan tanyakan ke saya, diskusikan, enggak apa-apa. Karena perincian-perincian seperti itu enggak semua orang awam itu bisa disampaikan gitu. Itu tingkatan yang sudah tinggi. Tapi karena sudah ramai di kita, ya saya terpaksa saya jelaskan secara rincinya. Ya sampai di sini waktu dakwah, alhamdulillah, Rasulullah Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.